Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kembali bersama dengan saya Hezri Yassin dan tetamu kita ya, iaitu Dr. Zulkarnain Lokman, merupakan pakar perundangan pilihan raya. Kita telah menjawab banyak pelbagai persoalan ya yang ditimbulkan dan dijawab oleh doktor sendiri tentang kalau sebelum ini hak keistimewaan orang Melayu akan hilang, bagaimana kedudukan raja-raja dan sebagainya. Dan kali ini kita akan menjawab pula sekiranya berlaku perubahan kuasa itu, bagaimana pula dengan kedudukan agama Islam? Adakah agama lain boleh menjadi agama persekutuan ke atau bagaimana? Silakan doktor. Agama Islam ini telah dinyatakan di dalam perlembagaan di dalam perkara 3 sebagai agama persekutuan. Ya. Ya? Dan di dalam perlembagaan juga menyebutkan bahawa seorang yang di-Pertua Agong mestilah beragama Islam. Itu banyak masyarakat yang tidak sedar tentang hal itu. Bermakna jika agung itu sendiri beragama Islam, yeah, maka saya fikir tidak semudah itu untuk menukar agama lain sebagai agama persekutuan. Baik, cantik. Jadi realiti semasa juga sebenarnya agama lain dia tidak menentang agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang mereka tentang adalah kerana Barisan Nasional semenjak beberapa tahun yang lepas menekan agama mereka. Sedangkan dalam perkara 11 perlembagaan itu memberikan hak kepada mereka untuk beramal dengan agama mereka secara aman, secara harmoni. Jadi tidak timbul. Sekarang ni pun kita melihat manifesto daripada Pakatan Rakyat pun tidak ada yang cuba mengubah agama Islam sebagai agama persekutuan. Betul. Telah disepakati di dalam buku jingga. Betul. Sebagai agama persekutuan itu disepakati. Yes, betul. Jadi orang-orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu tidak harus risau dengan tomahan-tomahan yang tidak berasas ini. Maknanya tidak perlu lagi ragu-ragu bahawa akan ubah ke agama, adakah agama lain akan menjadi agama persekutuan ya. Baik, cantik. Alhamdulillah, satu penjelasan pada pendapat saya memang cukup baik, cukup jelas dan memberi sedikit sebanyak membantu persoalan-persoalan buat anda di luar sana. InsyaAllah, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Dr. Zulkarnain Lokman, merupakan pakar perundangan pilihan raya, dan insyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.